penjualan BBM Pertalite terberkedok Pertamax. Kita tes ini Pertalite atau Pertamax ya. Pak, saksikan mari, Bapak. Mari saksikan semua. Saksikan semua. Kalian jadi korban semua ini Pertalite atau Pertamax ya. Kita saksikan ini. Sekarang. Nah, itu. Ini Pertalite ini hijau, Pertamax dia biru. Sudah, Bu. Gitu saja. Jadi isinya ini apa ini? Coba angkat. Pertalite atau Pertamax ini? Pertalite. Pertalite toh? Tapi jual harga Pertamax. Tapi pompanya ini pompa Pertamax ini. Pertamax. Harga Pertamax, Pak. Pompa Pertamax ini. Pompa Pertamax. Ini meterannya juga, meteran pohano. Pertamax ini pompa apa? Pertamax ini pompa. Sebuah video viral di TikTok merekam upaya warga yang membongkar kecurangan SPBU di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Kecurangan tersebut adalah kelakuan SPBU yang menjual Pertalite berkedok Pertamax. Dalam video berdurasi 53 detik yang diposting di TikTok oleh akun Albatar Stegil 24, terlihat sejumlah warga dan anggota polisi mengecek kebenaran klaim pihak SPBU. Diketahui bahwa pihak SPBU menyampaikan menjual BBM jenis Pertamax. Masyarakat yang melakukan pengisian BBM meragukan pengakuan pihak SPBU. Lantas mereka melakukan pembuktian, menuangkan BBM di SPBU tersebut pada botol plastik bening. Dalam video viral terlihat seorang lelaki yang mengenakan kaos hitam memegang botol plastik. Sedangkan yang menuangkan BBM dalam botol itu melalui selang SPBU adalah seorang lelaki berpakaian seragam polisi lengkap. Pada saat mereka menuangkannya ke dalam botol plastik, diketahui bahwa BBM tersebut berwarna hijau. Warna itu identik dengan jenis Pertalite, bukan Pertamax. Seorang warga yang memegang botol plastik bening berisikan BBM menerangkan bahwa Pertamax berwarna biru, bukan hijau seperti yang ada di tangannya. Menurutnya, BBM yang berwarna hijau adalah jenis Pertalite. Ia pun menegaskan bahwa pihak SPBU telah menipu warga. Mereka menjual Pertalite berkedok Pertamax. Dengan kata lain, menjual Pertalite dengan harga Pertamax. Menurut informasi video yang telah viral di media sosial tersebut direkam pada Kamis, 10 November 2022. Sementara itu, warganet yang telah menonton video tersebut lantas ikut mencurahkan unek-uneknya. Ada yang mengaku bahwa seolah-olah BBM jenis Pertamax semakin boros semenjak harganya naik. Pernyataan warganet ini menyisahkan tanya, mana sebenarnya yang lebih irit, Pertalite atau Pertamax? Melansir dari Liverpool, disebutkan Pertamax lebih irit dari Pertalite. Salah satu alasannya karena Pertamax memiliki jumlah oktan yang jauh lebih tinggi. Dari situ, tingkat efisiensi Pertamax juga berada di atas Pertalite. Hal ini membuat efektivitas kinerja kendaraan menjadi lebih hemat. Dijelaskan bahwa 1 liter BBM Pertamax bisa dipakai sampai jarak sejauh 54,04 km. Selain itu, bahan bakar beroktan RON 92 ini juga lebih bertenaga dibanding bahan bakar yang memiliki nilai oktan di bawahnya. Penjualan BBM Pertalite terberkedok Pertamax. Kita tes ini Pertalite atau Pertamax ya. Pak, saksikan mari, Bapak. Mari jadi gerakan sini. Saksikan semua. Saksikan semua. Kalian jadi korban semua ini. Pertalite atau Pertamax ya? Kita saksikan ini. Sekarang. Nah, itu. Ini Pertalite ini hijau. Pertamax dia biru. Sudah, Bu. Gitu saja. Jadi isinya ini apa ini? Coba angkat. Pertalite atau Pertamax ini? Pertalite. Pertalite toh? Tapi jual harga Pertamax. Tapi pompanya ini pompa Pertamax ini. Harga Pertamax, Pak. Pompa Pertamax ini. Pompa Pertamax. Ini meterannya juga, meteran pohano. Pertalite apa? Pertamax ini pompa apa? Pertamax ini pompa.